pada sore hari ini untuk memperingati peristiwa iman yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Tuhan telah mati di kayu salib, kemudian pada hari ketiga era baru dalam kehidupan orang-orang percaya yang memiliki hidup berkemenangan dan berpengharapan akan kehidupan kekal. Momentum pasca tahun 2000-an, baik di lingkup rayon maupun lingkup jemaat, berawal dari kerinduan kami, jemaat Paulus, untuk menghidupkan kembali jemaat yang kurang lebih 4 atau 5 tahun belakangan ini tidur, karena seperti kita bersama-sama tahu, kita ada COVID, ada bencana Seroja, dan bencana alam lainnya, sehingga membuat jemaat Paulus tidur. Padahal semua tahu jemaat Paulus itu seperti apa. Dalam setiap perayaan, baik Paskah, bulan keluarga, maupun hari Natal dan tahun baru, pasti ada sayang rame. PPP, kategorial fungsional, koordinator rayon 1-10, hingga tersusunlah rancangan-rancangan kegiatan, diantaranya ada kegiatan ibadah prapaskah atau ibadah menyongsong Paskah di rayon-rayon yang sudah terjadikan. Selamat berlomba buat opa-oma yang sudah siap dari jam 3 sore. Kami mohon maaf untuk keterlambatan ini, opa-oma. Kami juga mengucapkan selamat berlomba buat peserta lomba Kidung Pujian. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila sejak kami berkegiatan, Bapak Mama Jemaat menemukan kesalahan pada kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Dengan segala keterbatasan kami mohon maaf. Dan kami juga mohon doa, dukungan buat kami agar ke depan kami boleh lebih baik lagi menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan Jemaat Gemit Paulus Kupang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Shalom. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Badan Hari Raya Gerejawi yang diwakili oleh Kakak Maya untuk penyampaian laporannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan yang akan diwakili oleh Mama Ketua Majelis Gemit Paulus. Iya, Mama Pendeta Norma akan menyampaikan sambutan. Dan untuk itu kami silakan Mama Pendeta ada di depan dan juga nanti akan menyambungnya dengan doa untuk memulai kegiatan malam hari ini. Kepada Mama Pendeta Norma Manufola kami silakan. Baik, Shalom. Ada 2000 orang pun suara tidak ada nih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita bahwa peristiwa hari ini dapat terjadi karena pertolongan Tuhan. Sejak pagi kita tahu bahwa kita merindukan cuaca yang baik dan malam ini, ya sore menjelang malam, cuaca ini masih bersahabat dengan kita. Karena itu sekali lagi terpuji Tuhan Yesus yang memberi kepada kita kemungkinan untuk bisa melakukan apa yang baik bagi pelaksanaan perayaan menyongsong Paskah. Yang saya hormati Badan Bapak Mama, Opa Oma, Shalom. Opa Oma pun suara masih kuat kok, Shalom. Ya. Shalom. Ya, luar biasa. Ini kalau jalan sebentar, ini panggung sudah cukup nih ya. Ya, Opa Oma sangat bersuka cita untuk kehadirannya. Sungguh luar biasa. Sangat diberi apresiasi untuk Opa dan Oma di usia indah boleh ada dalam
perayaan Nyongsong Paskah. Yang saya hormati dan kasihi juga teman-teman Majelis Jemaat Harian yang hadir, para bapak-bapak, mama-mama, adik-adik pemuda, juga adik-adik par, remaja dan anak-anak, taruna, dan semua koordinator rayon yang hadir saat ini, ada juga badan-badan unit-unit pelayanan yang juga turut hadir, yang saya kasihi dan saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Martin Luther bilang begini, bukan karena kamu berharga, karena itu Allah mengasihimu. Tetapi karena Allah mengasihimu, maka engkau berharga. Bukan karena engkau berharga, maka Allah mengasihimu. Tetapi karena Allah mengasihimu, maka engkau berharga. Amin kok. Allah sungguh mengasihi kita dengan cinta yang luar biasa. Karena itu Yesus Kristus rela mati bagi kita ribuan tahun yang lalu. Kalau Paskah pada ribuan tahun yang lalu diliputi oleh ketakutan, ketegangan yang dialami oleh para murid, maka setelah Yesus bangkit dan ia boleh naik ke sorga, Paskah gereja mula-mula sampai dengan Paskah masa kini adalah Paskah yang disambut dengan sukacita. Karena kita adalah orang-orang berharga, dibenarkan oleh Allah oleh karena putra tunggalnya Yesus Kristus. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya. Bapak, mama, saudara-saudara, karena kita orang-orang berharga yang dikasihi Allah, maka apa yang kita buat malam ini adalah bagian dari ekspresi kita sebagai orang-orang tebusan yang berharga. Opa oma dalam usia yang sudah lanjut saja masih ada di saat ini, apalagi kita yang muda-muda, sekarang ada 1000 orang. Sampai kok? Sampai ya? Kita kasih kemuliaan buat Tuhan juga untuk 1000 orang yang hadir saat ini, Jemaat Gemit Paulus. Dan pada kesempatan ini sebagai pendeta, kami 4 orang, kami memberi apresiasi kepada Badan Hari Raya Gerejawi dalam kolaborasinya dengan semua badan-badan unit-unit pelayanan yang ada, dengan 10 koordinator dan pengurus rayon yang ada. Kegiatan sejak tanggal 23 sampai hari ini boleh berjalan dengan baik, dikoordinir secara baik. Karena itu kami memberi apresiasi untuk semua pihak, termasuk yang mensponsori seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BHRG. Yang saya tahu benar adalah Bank NTT, Rumah Musik Siloam, Latulip, dan semua pihak lain yang tadi sudah disebutkan oleh Badan Hari Raya Gerejawi yang dimakili oleh Kak Maya. Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya bagi kelancaran kegiatan Hari Raya Gerejawi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua rayon yang telah mendukung segala kegiatan Hari Raya Gerejawi. Rayon 1 sampai rayon 10. Ada 10 koordinator yang juga berjeri lelah. Ada dana-dana siap, tetapi ada dana-dana yang diberikan sebagai pengorbanan-pengorbanan pribadi. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan untuk 10 koordinator pelayanan yang ada. Ya. Juga ada badan-badan unit-unit pelayanan yang ada yang turut berkolaborasi dengan HRG dalam pelayanan ini. Untuk semua ketua-ketua badan bersama pengurus, juga unit-unit pelayanan bersama pengurus, terima kasih untuk segala dedikasi, pengorbanan dan pengabdiannya dalam rangka kegiatan Paskah ini boleh berlaku. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan juga buat semua badan unit-unit pelayanan yang ada. Tentu kita berterima kasih untuk semua pihak dan bagi tim multimedia. Terima kasih Bapak Igor dan teman-teman Bapak Ois untuk semua kegiatan yang diliput dengan baik sejak kegiatan berlangsung. Dan karena itu kita bersyukur bahwa malam ini kita akan ada dalam malam puji-pujian. Dalam kelenjar gerejawi sebenarnya hari Sabtu itu disebut Sabtu Sunyi. Ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, baru ada Paskah Haleluya. Tetapi oleh banyak gereja, termasuk gereja Reform, menyambut hari Sabtu itu sebagai malam puji-pujian. Untuk menanti datangnya Fajar dalam perayaan Paskah.
Karena itu tidak salah juga malam puji-pujian diisi dengan hal-hal berharga, termasuk beberapa kegiatan yang akan berlangsung pada malam ini. Karena itu tidak memperpanjang kata, sebagai pendeta bersama dengan 3 orang pendeta, Mama Pendeta Feby, Mama Pendeta Neti, dan Bapak Pendeta Jeki, kami sungguh memberi apresiasi positif untuk semua kegiatan, dan atas nama kami semua, kami membuka seluruh kegiatan yang akan berlangsung pada malam ini sampai besok pagi di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Baik, terima kasih Mama Pendeta Norma yang telah membuka rangkaian kegiatan kita malam hari ini. Mama Pendeta bilang 1000 orang, tapi kayaknya ini 10 kali 5 sah mungkin. Tepuk tangannya kurang meriah. Boleh Papa Mama, boleh tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Kristus sudah bangkit, jadi yes, tepuk tangannya harus lebih meriah lagi. Ya. Dan kali ini kami punya yel-yel Papa dan Mama serta kakak adik semua. Jadi kalau kami dari sini bilang Kristus bangkit, Papa Mama bilang soraklah. Yang kedua, kalau kami bilang jemaat Gemit, jemaat Paulus Kupang, Papa Mama bilang menyala jemaatku. Bisa? 3 orang. 3 orang saya menyala, jadi ulang. Oke. Okay. Boleh ya, biar kita tes panggung di sini meriah atau tidak. Coba. Kristus bangkit. Soraklah. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar kita ulang. Kayaknya ini yang sebelah kanan ini lebih berat suara memang. Tapi Papa Mama tolong yang sebelah sini, ada orang kok. Iya, siap. Mama Pendeta tolong kerahkan mau pasukan sampai belakang. Siap. Oke, sekali lagi kalisnya. 1, 2, 3. Kristus bangkit. Jemaat Paulus Kupang. Menyala jemaatku. Aduh, opa pun kurang menyala. Semangat. Harus lebih semangat ya, lagi. Nanti setelah ini kita coba-coba lagi ya. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga minta maaf. Yang nanti akan mendoakan kita untuk kita mulai kegiatan kita adalah Mama Pendeta Feby. Dan untuk itu, langsung saja kita mulai dengan doa. Dan Mama Pendeta, kami mohon untuk ada di depan. Mama Pendeta Feby Obetan Lulan, kami silakan. Baik Bapak Mama, semua mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami tidak saja berteduh diri, tetapi kami pun boleh merayakan segala keselamatan yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Kami akan memulai semua rangkaian kegiatan kami pada malam ini. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia bagi kami. Sehingga di dalam acara ini kami mengagungkan nama Tuhan. Dan sungguh kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah tali persaudaraan di antara kami lewat kegiatan ini terus ada. Dan kami semakin kuat untuk bersatu memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian kegiatan kami ini boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Mama Pendeta Feby. Dan kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu sejak tahun lalu. Ya, karena kita semua sudah mempersiapkan diri dengan luar biasa untuk malam hari ini. Baik, informasi bagi kita sekalian bahwa acara malam hari ini kita akan selang-seling. Jadi ada lomba fashion, ada lomba solo, kita akan bergantian supaya semuanya tercover dengan baik. Dan untuk itu kami juga tetap menghimbau beberapa hal sebelum kita mulai. Yang pertama bahwa selama kita berlangsungnya perlombaan ini, Papa Mama Saudara diharapkan untuk tetap suportif ya, mendukung semua peserta lomba dengan tidak membuat kegaduhan apapun, dan kita saling mendukung. Dan kemudian di samping kita ada basar, ada gerai ya, gerai ada UMKM dari rayon 1 sampai rayon 8. Ya, 8. Dan silakan untuk itu kalau sambil nonton, mau makan, mau ngemil, ya Papa Mama silakan berkunjung. Harga murah meriah. Berapa Kak Kalisti? Dari harga 5.000 sampai dengan 15.000. Jadi Bapak Mama, adik-akak yang
merasa lapar bisa mampir pada UMKM kita. Ramah dompet, harga bersahabat. Siap. Dan setelah itu kita akan mulai terlebih dahulu dengan kita. Saya tes dulu apakah semua perangkat kita sudah siap malam hari ini. Multimedia siap? Jempol baru satu. Kas naik semua. Satu, tiga, siap? Mantap. Lighting siap? Oke. Keyboard dan semua sound system siap? Ready. MC siap? Sangat siap. Opa dan Oma siap? Ini pasti sangat lebih siap lagi. Aduh. Tunggu. Yang supporter Opa dan Oma dan Opa dan Oma semua coba. Semua siap? Wih, tepuk tangan. Terima kasih. Dan kita mulai untuk kesempatan pertama. Kita mau cek sound dulu ya. Supaya kalau kita lomba solo langsung berganti, maka tidak terganggu dengan waktu untuk harus cek sound. Boleh kakak? Penanggung jawab Mugar sudah siap Kak Kalio kah yang akan mengiringi? Siap. Dan peserta yang kami undang untuk ada pada kesempatan cek sound adalah peserta dengan nomor undian 1. Peserta dengan nomor urut 1 dengan nada dasar G. Dengan judul lagu Terlalu Besar. Siapakah dia? Oi. Ye. Oke, aduh biru sama kayak kakak Ina. Sini sayang, yuk. Pakai mic yang mana kakak? Mohon informasi untuk peserta. Ya. Oke, kakak Alo dan teman-teman, mic untuk peserta disiapkan. Cik. Baik, oke. Adik siapa? Kakak Kaina boleh tahu? Nama siapa sayang? Sharon. Sharon tetap di sini. Kita juga mau panggil ada 6 dewan juri. Ya, yang akan menjadi juri kita dalam 2 kategori perlombaan malam hari ini. Dan kita panggil untuk yang pertama juri mode show. Ada Mama Dewi Lama Belawa. Dan Mama Yvonne Angsar dan Mama Feby Laul. Oke.
Kita beri tepuk tangan untuk para dewan juri fashion show kita. Dewan juri fashion show, kami silakan untuk mengambil tempat. Ya. Yeah! Para dewan juri kami persilakan. Ada Mama Dewi, Mama Yvonne, dan Mama Feby. Ya, kami silakan untuk ada tempat yang disiapkan. Siap. Badai, badai, Mama Feby pung sarong kau salembet. Mau. Iya, baik. Selanjutnya Kak Lisin untuk juri Kidung Paskah. Untuk juri Kidung Paskah kita panggilkan ada Kakak Iman Dekuanan, Mama Desi Kusi, dan Kakak Jordan Ryukohau. Kepada dewan juri Kidung Paskah kami persilahkan mengambil tempat di depan. Ini nih para penyanyi-penyanyi Jepang. Iya, aduh penyanyi-penyanyi Jepang. Iya, iya, benar-benar. Siap. Baik, tadi Kakak Sharon sudah sedikit cek sound. Aduh, ini dewan juri cipika-cipiki. Tolong dipercepat Bapak dan Ibu. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih. Baik, Kakak Iman, Kakak Desi, Kakak Otan, Kakak ya. Shalom. Shalom Kak, dan juga ada Mama Feby, Mama Dewi dan Mama Yvonne. Para juri, shalom. Iya. Khusus untuk yang Muger dan untuk lomba Kidung Paskah, bagaimana sound system tadi suaranya menurut Kakak aman atau apa yang didengar? Kak Iman? Cek. Ya, sebenarnya kita juga tadi dengarnya dari sebelah situ ya. Iya. Itu di situ sih cukup aman, cuman kurang tahu kalau dari sini. Oh, iya. Aman ya, oke, aman. Oh iya, oke, baik. Puji Tuhan, bisa kita lanjut berarti. Baik, kalau tadi sudah aman untuk Kidung Paskah, Kakak Lisi. Sekarang kita beralih ke fashion show. Untuk ini, check mic. Untuk kesempatan pertama. Kita akan menyaksikan parade peserta lomba fashion show dari opa-oma tercinta kita. Yeah. Ini sangat-sangat cantik ya Kak Ina ya. Benar sekali. Rayon 1 sampai rayon 10 telah mengutus utusan-utusan tercantik pada masanya. Iya, yeah. Dan mereka adalah hits-hits pada era-era mereka. Ya, betul sekali. Oh, iya duga ada ganteng-ganteng. Minta maaf. Ada yang ganteng. Langsung. Ganteng cuma satu orang saja ya. Banyak, dua. Ada dua. Oh, okay. Mataku tidak kelihatan. Baik. Tiga. Opa, siap. Baik. Kita mau parade. Dan kali ini kita juga menghadirkan bintang tamu, Bodelman Lady Manu. Tepuk tangannya. Yang akan bersama-sama dengan opa-opa menunjukkan bagaimana blocking dari mana ke mana, dan setelah itu pada kesempatan berikutnya mereka akan mulai dengan perlombaan. Inilah dia Parade Fashion Show Jepang Goin Paus Kupa. Woo!
anak-anak, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya. Baik, ya, siap, parade selesai. Iya. Opa dan Oma, Nona dan Nyong disilakan duduk kembali seperti tempat duduk. Dan kecuali peserta nomor 1 sampai 11 karena kita akan langsung dengan 1 sampai 14. Ya, siapkan Mama, Mama Elde disiapkan Opa dan Oma. Peserta nomor 1 sampai dengan 11. 14, boleh? 14, ya. 14. Karena kita yang di ready memulai. Catatan kita 13. Ya, silakan Mama Eldo. Baiklah, Kakak Listi. Ini ketong juga lah ya. Ya ini kayaknya ketong terkuat, yang ini cakar pinggang, yang ini senyuman. Aduh, hanya tasari ada yang salah rute. Aduh, ampong-ampong. Opa dan Oma tadi itu kan pisana, hang. Pulang dari sana, kenapa kembali dari sini? Di sana lagi, ini Opa. Ini bisa bertabrak, jadi kecelakaan kalau begitu. Ada lampu merah, su jalan jang balik lagi. Bisa kok Opa dan Oma ini, jang sampai terlalu kacamata nih. Aduh. Oke. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, ya, supaya semuanya semangat. Oke, tolong nanti rambu lalu lintas di Oma Pel. Oma duduk, Oma boleh silakan. Oma mau tampil juga sekarang. Oh oke, okay, siap. Oh iya nomor 1 sampai 13. 1 sampai 13. Iya, Oma nomor 5 yang ada nomor dada 1 sampai 13 itu berdiri. Ya. Sesuai urutan. Iya. Oma Pelt kebetulan koordinator lansia untuk fashion show. Ya. Jadi Oma akan amankan semua. Oh betul, ini bunga, betul. Aduh, tadi hampir naik ini bunga tabrak. Yang kotong susiram dari kemarin. Gara-gara ini sarong dong betahiki, soalnya liat sama ini bunga. Oke, siap. Ini siapa yang taruh bunga terlalu banyak? Oke. Tidak, baik, kita bisa. Segala sesuatu bisa diatur. Baik, sekali lagi, Opa dan Oma yang mau tampil, nanti ikut kakak Lady. Bisa? Senyum-senyum tapi ada perhatikan Lady, he? Jangan senyum-senyum tapi lurus-lurus. Jangan lupa pose. Oke, okay, iya. Pose yang termanis, yang tercantik, yang terganteng untuk Opa Oma. Iya, kakak Lady nanti pose di depan bisa agak lama, ya. Kasih tahan lama, ya, supaya juri bisa lihat penampilan keseluruhan look-nya, make-up-nya, senyumannya, walaupun kita senyum ada separuh sirip pinang yang bikin tambah cantik. Iya. Yeah. Ya, yeah, bagaimana Mama Dewi dan tim siap Mam Dewi? Oke. Okay. Para juri sudah siap. Baik, kita akan bersama-sama menyambut Mama Eldo. Oke, kakak Lady duluan ya, kakak Lady duluan. Siap. Jalan pergi ke mana pulang juga begitu. Jangan sampai selendang tagak, matis. Oke, kita siap. Iya. Lomba Fashion Show Jemaat Gemit Paulus Kupang dari UPP Lansia. Kita tampilkan. Oh,
undian 02 Oma Tervina. Aduh.
Terlalu banyak barang di dalam kantong ajaib. Wih, 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 topi, wah. Sapa Bung Oma, sapa Bung Oma. Merdeka. Kas keluar semua. Apa lagi ini? Oh, ada mahkota. Wah, keren ya, Oma. Sama-sama kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Dan princess malam hari ini kita lihat mahkota sampai geser kanan. Iya. Selanjutnya kita panggil peserta nomor 5 dengan Oma Yomi. Kepada Oma. Benar, nomor undian 5 Oma Ivan Latumahina. Ai ai ai. Ini sangat muda Kak Ina. Iya, aduh. Masih sangat kencang. Ini kami yang kami yang masih muda-muda, saya sangat insecure ya kalau omanya cantik begini ya. Berbahaya. Mantap. Baik, terima kasih Oma Ivo. Wah, ini tidak mau kalah dengan yang Oma-Oma. Selanjutnya ada Oma Carlos Mendoza. Terlalu akui. Sampai lari lewat ini karpet merah ini. Karpet ada siap. Opa lari lewat di depan. Juri ini. Iya, betul kali sih. Mantap Opa Paus. Iya. Opa Carlos. Bersiap-siap selanjutnya. Selanjutnya peserta dengan nomor undian 07. Ini yang membuat hari ini kita tidak hujan. Karena kacamata dari Opa Benyamin. Selamat. Nomor 7. Aduh. Opa imbangi, goyang. Semua penonton dikasih salam oleh Opa. Ini silau Kak Ina. Yang membuat matahari cepat terbenam dan lampu malam hari ini seakan tak menandingi Opa Bung Kacamata. Oi, asik. Ya.
ya. Opa. Opa Mesa. Opa Mesa nomor undian 08. Siap, kanan, kiri, kanan, kiri. Opa Mofoti. Opa Mofoti. Ya. Kanan, asik. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oh, kiri, kanan. Ya, balas, Opa. Kiri, 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 Opa. Ampun, ampun, ampun. Ana dong ini. Opa ada pikir langkah. Dong komentar, Le. Ya. Mantap, Opa. Kasih, kasih. Hormat, Opa, hormat. Wih, putar dia. Ya, sebelah kanan, Le. Ya, kasih yang sebelah kanan boleh suaranya. Siapa mau lawan? Iya. Menghadap juri Opa, Opa. Opa, Opa. Hargai juri Opa. Opa, hargai juri. Opa, Opa saudara reken nama ini juri dong. Aduh, dengar. Baya, terus kanan, kiri. Ya, putar kanan, kiri. Taruh. Oke. Opa kalau sudah capek, mari pulang Opa. Pulang, so Opa. Orang cucu dong, setunggu mau makan malam. Mari, mari, mari. Oke. Okay. Bersiap-siap. Bersiap-siap peserta 09. Sabar Kak, Opa masih. Ya, kiri, kanan. Balik. Taruh dia. Kanan. Tangan-tangan. Opa pun tangan mana? Opa tangan dulu. Yihi. Asik. Putar lagi Opa. Opa sono pulang. Opa sono pulang. Satu, dua. Kak Aleni tolong jemput. Kak Aleni tolong jemput. Iya, peserta 09, Oma Diana. Oma, nomor 9. AITCD, TAUMA. Nona Rote cantik sekali. Hai, orang Rote bilang mana? Hai Kakak Ina. Oh begitu Kakak. Woi Kakak Listi, terlalu ini. Kita pung Oma. Ayo Kakak Listi, Kakak Listi kasih komen Kakak Listi. Oma, ya pos Oma. Pos, pos, cakar pinggang. Gaya Oma, gaya. Ini kamera dong ini. Oma dada toh. Pulang. Aduh dong usir Oma. Anak, kamu kuala. Awas ini gede begini, kamu suruh aku dong. Nah, dadah Oma. Ini cucu dong, Oma masih begini-begini suruh aku pulang. Mari Oma, pulang-pulang. Dadah Oma, dadah juri, dadah juri, dadah juri, dadah juri. Dah. Ya. Siap, Oma Dina. Oma pulang, suka dan mama tua semua maju, cepat. Oh. Nomor undian 13. Yublina. Sepuluh. Nomor Yublina kai kase. Aduh, Oma ini kebetulan dulu mantan apa? Model nih. Pasukan pengibar bendera. Nah, lihat Om Hu, kiri kanan kiri ya. Lengkok Oma, lengkok ini. Saya suka Oma. Oma. Dadah. Yoi. Satu kali lagi. Nah. Terakhir lagi. Satu dua tiga. Nah. Oke. Sabar. Mantap. Oma nomor undian 11. Oma Naomi. Oma Naomi kata akan menampilkan fashion show.
Selamat malam. Boleh kasih dukungan, kasih Om aku. Tepuk tangan di mana? Itu. Ini 10.000 orang tepuk tangan 10 kurang. 10.000 orang ini Om masuk cakar pinggang. Ya, mantap. Kiri. Iya. Hati-hati pinggang, Oma. Ya, kanan lagi. Balik kamera. Aduh, ya. Ini lebih kepada jaga pinggang supaya tidak encok. Jadi anak cucu dong harap maklum. Iya. Hebat. Luar biasa Oma. Terima kasih. Oma Naomi. Sekali lagi. Nah. Kanan. Iya. Oma mohon dari sana, Oma. Siap, ya. Selanjutnya peserta nomor 12, Oma Heni. Oma Heni. Mantap ini, Oma. Apa mau lawan? Huh? Kasih Oma, taruh. Pikir-pikir, kira-kira Oma son bisa na. Kanan lagi. Asik. Yee, senyuman. Di tengah putar. Iya, mantap. Oh dua. Undian 1 sampai 13. Baik, Opa Oma sudah lega kok? Sudah? Mau ulang?
Tadi siapa yang hormat itu tak balik dewan juri. Kasih pantat, kasih belakang. Nih, soal apa-apa, sudah terbaik. Terima kasih, hebat semuanya. Oke. Dan nanti masih ada sesi berikut ya, Kalisti ya. Dan juga Papa Mama. Yes, Papa Mama semua. Kita istirahat dulu untuk fashion show ya. Sambil yang kedua, tarik nafas Mama. Iya. Iya, ada Oma Umu Saga, sulihat dengan mata tajam. Baiklah. Tapi sebelum itu Kak Ina, ya. Ketong beralih lomba. Siap. Ketong tes semangat dulu. Oh iya, iya. Kita tes semangat Kalisti. Tes yel-yel lagi. Ada yang masih ingat yel-yel? Opa Oma? Masih. Ya, yel-yel kita adalah kalau kami berdua bilang Kristus bangkit. Ada dua kali, jadi Papa Mama yang pertama bilang soraklah. Itu tangan naik, suara naik. Setuju eh? Kristus, kita coba tes. Kristus bangkit. Mantap. Baru tiga orang. Kristus bangkit. Naik 10 orang. Kristus bangkit. Naik 5 orang saja. Jadi 15 lagi yang terakhir. Kristus bangkit. Mantap. Ya, mantap. Yang kedua. Kalau kami bilang gemit Paulus kupang, semua kami bilang menyala jemaatku. Iya, siap. Menyala, tangan harus begini. Oh iya, iya. Gini, tadi kan begini. Sekarang oke. Okay. Siap. Gemit Paulus kupang, menyala jemaat. Ai ai. Apa pokoknya taruh begini, taruh. Oke, baik. Wah, nanti sebentar coba lagi pasti lebih semangat. Oke, Kak Kalisti, kita beralih lanjut. Baik, Ketong akan beralih ke Lomba Kidung Pujian, par. Tapi sebelum itu kita akan membacakan tata tertib lomba. Tata tertib yang pertama adalah, yang pertama, peserta lomba akan dipanggil selama 3 kali berturut-turut untuk naik atas pentas. Jika peserta dipanggil selama 3 kali dan tidak naik atas pentas, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada lagi gak? Yang kedua, peserta akan tampil dengan menyanyikan 1 buah lagu sesuai dengan nada dasar yang terdata. Dan yang ketiga, bagi penonton, penonton hanya dapat bertepuk tangan pada saat sebelum dan selesai tampil. Dan yang kedua, jika penonton ingin mendokumentasi peserta agar dijaga dari jaraknya, dari panggung begitu. Itulah tata tertib lomba kita pada malam hari ini. Dan kita akan mulai dengan lomba kidung pujian kita. Mana peserta lomba kidung pujian ini? Par mana? Oi, oi, oh. Oke, oke. Siap ranjau. Siap. Ini tadi kami suka si bersih sampai pel ini. Barang tapi ya apa daya. Gedung kita dikelilingi oleh banyak sekali tumbuh-tumbuhan hijau yang juga butuh kehidupan. Maka hasilnya adalah kita membutuhkan waktu sebentar. Ya, panitia sapu-sapu, maka kami di belakang ini kami berambut habis cuci catok lah. Aduh. Iya. Terima kasih. Baik. Kita bersiap-siap. Kakak Leo sudah ready, Kak? Oke. Okay. Didampingi oleh Kak Ento ya. Baik. Baik, sambil panggung dan segala sesuatu dipersiapkan. Ini malam kan kita tidak pulang toh, Papa Mama? Iya, jadi tidak apa-apa. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat karaoke, pesta. Papa Mama, jadi hari ini tidak boleh ada yang mengeluh. Kalau lapar, kita punya UMKM. Yeay, tepuk tangan. Jadi silakan Papa Mama, silakan berkunjung. Ada stand menyiapkan segala makanan, jajanan, minuman yang ramah di kantong, harga anak kos rasa bos, enak. Ya, dari 5.000 sampai 15.000, silakan dicicip, dinikmati. Ada pangan lokal dan buatan impor juga ada. Ya, made in China, ada beberapa. Baik, dan sambil menunggu, kita akan menampilkan, sambut bersama-sama. Penampilan dari UPP Lansia. Yang akan mempersembahkan
mereka didampingi oleh dua mau pendeta kita. Ya. Tepuk tangannya. Boleh kasih semangatnya. Jemaat Gemit Paulus Kupang. Menyala jemaatku. Yeah. Oke, Opa dan Oma juga tadi sulatihan kok belum? Sande. Oke, duduk sah kalau begitu. Bekira ada sulatihan ya, silakan. Mama boleh di atas panggung saja. Supaya ini rock wiron dong menyala di atas. Iya, lampu kami su setting. Jadi di live itu terlihat itu menyala, kan? Menyala itu wiron-wiron dan itu brokat dong semua. Oh iya, iya. Aman. Pokoknya kalau Oma Pel selamat, semua pasti selamat. Saya takut.
Iya. Sebuah persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari UPP Lansia. Baik. Siap. Iya. Bagaimana? Hati-hati. Ya, aduh, terima kasih tadi Mama kami semua. Baik, yang kedua kali, terima kasih UPP Lansia ditemani oleh Mama Pendeta Norma dan Pendeta Feby. Iya. Oma Pel bilang, "Sayang, beta jatuh acara bubar." Iya. Kami juga setelah ini. Iya. Salam atau Oma. Mari silakan duduk kembali. Oma mau penampilan berikut toh? Iya, silakan. Aduh, kita diskusi tidak akan habis-habis. Iya. Dari tempat ini kami juga memohon maaf, kami mungkin kurang berkoordinasi, jadi kami tidak tahu kalau UPP Lansia sudah menyiapkan pujian, maka tadi kondensor dan mic pengeras belum disiapkan. Ya, karena kami pikir nanti di malam puji-pujian. Ternyata sudah ditampilkan. Iya. Baiklah. Kita kembali ke alam kita. Agak lebih di atas biar lebih terlihat. Dan baik, kita masuk di lomba kidung pujian. Pujian Paskah. Ya. Dan kategori pertama yang akan tampil adalah kategori par, dan yang akan kami tampilkan dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4. Adik-adik ya. Sudah siap? Adik-adik sudah siap? Okay. Coba suara. Kakak-kakak kepengelian par, coba kasih semangat adik-adik. Sudah siap? Oke. Baik, Kakak Lia sudah siap? Silakan naik, Kak. Kita panggil peserta dengan nomor urut 1 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar G. Peserta nomor urut 1 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar G, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Inilah dia peserta dengan nomor undian 01. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu bagiku.
Kita kasih ya, tepuk tangan. Kita tepuk tangan untuk peserta 01. Ada Sharon, silakan kembali. Ya. Dan selanjutnya langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor undian 02 dengan judul lagu Terlalu Besar, nada dasar D sama dengan Do sama dengan Cis. Ya, Do sama dengan Cis, peserta dengan nomor undian 02. Dewan juri dan penonton, inilah dia peserta dengan nomor undian 02. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Oh, terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Curah untuk menebus hidupku. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta 02. Selanjutnya kita panggilkan peserta 03 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar D, Do sama dengan G. Kepada peserta 03 kami persilahkan ke atas pentas. Hai. Mana supporter? Tepuk tangannya yang Maria. 03. Tepuk tangan yang Maria. Yeah.
aku lihat bukti kasihmu. Kau menderita gantikanku dengan darahmu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasihmu yang menderita gantikanku dengan darahmu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Nomor undian 03. Kita beralih ke penampil selanjutnya dengan nomor undian 04. Judul lagu Terlalu Besar, nada dasar Do sama dengan A. Do sama dengan A, Terlalu Besar, nomor undian 04. Dewan juri dan penonton, inilah dia peserta dengan nomor undian 04. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu
kasihmu. Kau menderita gantikanku dengan darahmu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta 04. Baik, kita akan bersiap-siap untuk berlanjut ke peserta fashion show untuk lansia. Iya. Tapi sebelum itu ada informasi bagi kita sekalian, juga sekaligus promo bagi papa mama jemaat Tuhan yang masuk kategori lansia dan juga opa oma ya. Di stan UMKM, stan khususnya stan Kalbe, ada susu Benekol. Jadi kali ini mereka memberikan paket promo. Ada beli 2 pak Benekol gratis cek kolesterol. Kemudian pembelian Entrasol itu 580 gram gratis Entrasol 580 gram. Jadi beli 1 dapat 1. Kemudian beli 1 dos susu Diabetesol gratis cek gula darah. Jadi silakan monggo mampir, masih ada. Beli 3 pak Benekol gratis 1 pak Benekol lagi. Kemudian pembelian susu Entrasol UHT 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Dan juga banyak promo menarik di stan Kalbe. Jadi monggo silakan papa mama, bapak saudara, opa oma ya yang mau sambil melihat peserta tampil, peserta lomba tampil, tapi juga mau cek kesehatan, silakan monggo stan Kalbe terbuka. Dan juga ada banyak UMKM, papa mama dari layanan 1 sampai layanan 8 yang siap melayani kita sekalian. Ya. Dan tanpa memperpanjang kata, kita akan menyaksikan. Ya. Dan juga, ya mohon info. Ya, mohon maaf. Oke. Dan ternyata kita masih ada beberapa pengisi acara ya. Sambil kita mempersiapkan di opa oma agak lebih tahan lagi ya. Semangatnya harus tetap stabil ya. Iya. Dan pengisi acara selanjutnya dari Rumah Musik Siloam. Dan akan menghibur kita sekalian. Empat-empatnya berturut-turut. Mohon info. Ya, berturut-turut. Dan sambil kita menunggu, silakan Pak Mama mengunjungi stan UMKM. Ya. Dan kita panggil ada Gwen, ada juga grup dari Rumah Musik Siloam, ada Cleo dan ada duet Amoreza dan Sharon. Kepada teman-teman dari Rumah Musik Siloam,
Ya, dan papa mama kami menemukan harta terpendam. Ada cincin, mungkin adik-adik kah? Karena ukurannya tidak masuk di tangan saya. Jadi pasti ini adik-adik pungko. Cincin bentuknya hati atau dan ada kupu-kupu. Mickey Mouse atau kupu-kupu. Oh iya, kupu-kupu. Yang merasa kehilangan cincin bisa mengontak kami. Kalau tidak MC, ada yang merasa ya, alhamdulillah. Tidak. Sekali kami kembali. Baik, silakan Gwen Quinza. Ya. Musik Siloam.
Tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Tes. Persembahan solo dari adik Cleo. Cleo. Just a woman, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb.
terima kasih untuk adik Leo. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari duet Amoreza dan Saron kepada adik berdua. Tes. Sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita yang sangat cantik ini. Iya. Baik. Oke, Papa masih semangat kok. Kurang suara semangat tidak ini. Ada. Boleh Beta minta semangatnya. Shalom. Yang sebelah kanan banyak, sebelah kiri saya tidak ada suara. Shalom. Iya. Oma-oma dong pasti semangat karena saling dukung ya. Baik. Oma masih semangat ini. Iya, dan kita akan bersiap-siap untuk penampilan fashion show yang tersisa. Yang tersisa juga masih banyak. Dan masih ada 11 orang lagi. Namun dari nomor undian 14 sampai 25. Iya.
Tapi sebelum itu kami ada pengumuman dari Latulip. Malam ini ada mengadakan promo diskon 15% hanya untuk malam ini saja. Jadi bagi mama-mama terkasih, oma-oma terkasih yang mau berbelanja di Latulip, silakan karena ada diskon sebesar 15%. Iya, mempercantik diri secara luar dan dalam hari ini ya, secara rohani dan jasmani. Baiklah, baik oma-oma silakan bersiap-siap. Perlu kakak Lady tampil untuk ulang lagi? Tidak ya, baik silakan. Oma-oma. Kita bu oma tupang, oma sampai oma yang terakhir. Mungkin ada oma yang su istirahat? Iya, boleh. Mari oma silakan berbaris. Mama Eldo mohon diarahkan kita bersiap untuk Lomba Fashion Show Lansia sesi kedua. Baik, bersiap-siap. Kita akan melihat, menyaksikan betapa glamornya oma-oma malam hari ini. Kalau tadi di sesi satu, kita sudah melihat yang cantik-cantik dan ganteng. Ya, kali ini juga tetap yang cantik. Ini lebih cetar. Oke, lebih cetar. Ada Oma Retno, ada Oma Lisye, Oma Ance, Oma Ineke, Oma Sonya, Oma Mari, Oma Antoneta, Oma Mary, Oma Selvina, Oma Agustina, dan Oma Ermi. Baik, inilah dia peserta seluruh peserta yang akan tampil di hadapan Dewan Juri dan kita sekalian. Kita panggilkan nomor urut 14, Ibu Retno. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, kiri, kanan lagi. Opa di belakang. Opa dilarang menyentuh juri. Opa dilarang. Opa tak lalu semangat. Oke, semua penduk mantap. Opa kasih jempol. Opa mana senyumannya? Boleh lambaikan tangan di semua. Iya. Aduh, begini-begini, jangkorek tahun 70-an. Tahun 70-an itu kita tidak lihat oma yang surambut putih, toh. Iya, yihi. Kiri, kanan, ayun langkah oma. Nah, kasih. Kembali, nah. Yihi. Oke, senyuman memang khas. Khas keluarga Umbu Saga tuh khas sekali. Oke. Iya. Jang tahan oma bung saloyor. Dek oma bung sayap. Yang banting kiri. Selanjutnya ada Ibu Lisye. Penonton sampai maju di hadapan dewan juri ini. Aduh. Dan disaksikan langsung dari halaman parkir Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Paulus Kubang. Ini dia Lomba Fashion Show Lansia. Jumlah penonton 10.000. Ya. Lipat.
17 untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat. Kiri, asik. Ku mau bersama.
Silakan Oma, sikat lekoknya ya.
Dan kita boleh duduk kembali. Aduh, ini siaran, ini semua pasti penuh media sosial, Insta Story semua pasti penuh dan semua akan ramai. Tapi itu bentuk kita menghargai dan mengapresiasi. Ya, luar biasa. Baik, kita bersiap untuk lomba selanjutnya, Kakak. Kita beralih ke selanjutnya kita akan beralih ke lomba kidung pujian par dan kita akan lanjutkan pada nomor urut 5. Pada adik-adik. Untuk kategori par. Iya. Iya. Sudah siap semuanya? Sudah? Oke. Okay. Oke. Okay. Kakak silakan bacakan lempak lengkap. Dewan juri yang terhormat dan penonton, kami akan panggilkan peserta nomor urut 5 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar Do sama dengan G. Peserta nomor urut 5 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar Do sama dengan G, kami undang ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku dengan darahmu
keselamatanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk peserta nomor 5. Arden. Dan bersiap, silakan ke atas panggung. Kami panggilkan peserta nomor undian 06. Judul lagu Terlalu Besar, nada dasar Do sama dengan G. Do sama dengan D, G. Peserta nomor undian 06. Kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu.
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta 06. Tidak apa-apa, good job. Oke. Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 7 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar Do sama dengan G. Aduh, saya anak nona ini. Kepada peserta dengan nomor undian 07. Aku lihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Tepuk tangan untuk peserta 07. 07, akhirnya ada yang bisa meneruskan keluarga Weni untuk bisa menyanyi. Karena Tante Ina tidak bisa. Ya, dan peserta selanjutnya nomor undian 08. Judul lagu Terlalu Besar, nada dasar Do sama dengan E. Do sama dengan E, Terlalu Besar, peserta dengan nomor undian 08. Thank you.
dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta nomor urut 8. Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 9 dengan judul lagu Terlalu Besar dengan nada dasar Do sama dengan F. Peserta nomor urut 9 kami undang ke atas pentas.
kita berikan tepuk tangan untuk peserta nomor 9. Dengan tampilnya peserta nomor 9 telah berakhir lomba kidung pujian untuk kategori par. Ya, kita beralih ke kategori pemuda. Kita punya berapa peserta, Kalis? Ada 6 peserta. 6 peserta. Ya. Kita langsung saja untuk beralih ke kategori pemuda. Dan informasi bagi papa mama bersaudara yang nanti akan mengisi berkerinduan untuk mengisi di malam puji-pujian setelah perlombaan ini, dapat menghubungi kami di BHRG, khususnya tim acara dan sekretariatan untuk bisa mendata papa mama sekalian. Ya, langsung saja Kak Listi. Baik, kita panggil peserta Kidung Pasca kategori pemuda dengan nomor urut 1 dengan judul lagu Menjulang Nyata, nada dasar Do sama dengan Bass. Kepada peserta 01, kami panggilkan ke atas pentas. Tepuk tangan yang meriah untuk peserta 01. Iya. Boleh sekali lagi 01. Pendukung 01 mana suara? Ya, Yeti biasa Yeti. Aku jatuh dari kursi dan itu kan gara-gara omong Yeti. Oke. Baiklah. Kita beralih ke peserta dengan nomor undian 02 dengan judul lagu Karya Terbesar,
Nada dasar do sama dengan dis. Karya terbesar do sama dengan dis. Inilah dia dewan juri dan penonton peserta dengan nomor undian 02. Yang ku miliki.
02. Bagaimana kakak? Sudah habis deg-degan kah? Sudah kak. Sudah lega? Sudah. Mana anda pendukung? Mana pendukung 02? Kok tiga, ya, banyak. Kok tiga orang? Coba-coba lebih semangat. Coba bilang, halo. Halo. Iya, terima kasih. Daunku samping rumah banyak. Ya, silakan kakak kembali ke alamnya. Tidak, kembali ke bawah. Ya. Selanjutnya kali ini. Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 03. Dengan judul lagu karya terbesar dengan nada dasar Do sama dengan D. Ini kita pu orang ini. Dia, kita pu orang ini. Yes, ya. Silakan. Kasih yang terindah, hati
Tadi kami kira kakak mau menyanyi lagu Aku Lelakimu. Kakak pun lagu favorit kok. Kakak nih, ayo silakan monggo turun cepat atau saya usir. Tidak. Baiklah, kita masih ada 3 penampil lagi ya. Bapak Mama mohon bersabar. Kalau Bapak Mama sudah rasa dingin, ada teh dan kopi yang akan menghangatkan di Basar UMKM. Silakan berkunjung. Atau yang rasa lapar. Ya, dan rasa lapar silakan. Baik, kita masih ada peserta dengan nomor undian 04. Judul lagu, karya terbesar dengan nada dasar Do sama dengan A. Do sama dengan A, karya terbesar Dewan Juri dan Penonton. Inilah dia peserta dengan nomor undian 04. Kram, senyum. Ya. Ya, kayaknya supporter dari sana ya. Mana suaranya? Ya, dari Bapak Tua hormat sampai turun. Yesus, Engkau ku kasihi.
korbanmu yang selamatkan ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Menang yang meriah untuk peserta Anokat. Lega. Makasih kakak. Baik kakak, selanjutnya kakak Listin silakan. Selanjutnya kita tampilkan peserta nomor urut 5 dengan judul lagu Karya Terbesar dengan nada dasar Do Sabenar dengan F. Kepada peserta 05 kami undang ke atas pentas. Thank you.
Hana Sogara. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kakak Hana. Hana, yes. Dan satu penampil terakhir yang akan menutup lomba Kidung Paskah ya, kita malam hari ini dari peserta dengan nomor undian 06. Ya, dengan judul lagu Karya Terbesar, nada dasar Do sama dengan Fis. Do sama dengan Fis, karya terbesar, peserta dengan nomor undian 06. Rayon 3. 6. Rayon 3. Jesus, Engkau
berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta yang terakhir, Kakak Aldo. Terima Kakak kasih Aldo. Kakak Aldo, ada Mama okay, di sana. Oke, terakhir nih, terakhir. Mana pendukungnya Aldo? Ya. Mama dan Caca, Oma dan Oma langsung maju di depan, Caca juga. Baik, informasi kami menemukan ada jemaat Tuhan yang mungkin tadi pulang atau berpindah dan meninggalkan hasil oleh-oleh dari stand La Tulip. Ya, nanti silakan berhubungan dengan kami ataupun panitia BHRG yang ada di bawah. Dan baik, kita menunggu karena setelah ini langsung diumumkan dan langsung diserahkan, ya. Demikian bukan begitu? Begitu, ya. Langsung diserahkan dan diterima oleh masing-masing juara yang nanti akan diumumkan. Untuk itu nanti dewan juri akan berembuk. Setelah ini kita akan melihat penampilan yang terakhir ya dari bintang tamu ya Kalistin ya. Ya. Dewan juri untuk lomba Kidung Paskah akan dengan 5 orang. Oh baik, siap. 6 orang juri. Dewan, 5 orang dewan juri akan tampil dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Dan sambil dewan juri mempersiapkan diri dan juga tim musik, informasi bagi bagian security atau keamanan jemaat Gemit Paulus Kupang diinformasikan agar tepat jam 10 dimohon agar lalu lintas segera ditutup di depan Jalan Jenderal Soeharto tepat di depan Gereja Gemit Paulus Kupang. Dan mohon untuk dialihkan demi persiapan untuk pawai tepat jam 12 nanti. Baik, informasi demikian. Bagaimana dewan juri, kita break dulu atau langsung Kakak Feby? Langsung? Boleh. Baiklah, siapa yang akan mengiringi Kakak Leo? Kakak Leo atau Kakak Ape? Kakak Ape? Om Ape, siap. Siap. Kakak Ray, standby posisi. Ya, ini para bintang ini. Ya, dan kita juga dimohon untuk tidak beranjak. Kalau boleh tetap ada, kita menunggu sampai pengumuman dilaksanakan. Dan kalau sudah siap, kita langsung selesai untuk pawai obor. Ya, dan sekali lagi pengumuman bagi Bapak Mama yang merasa lapar atau haus, bisa silakan menuju ke UMKM. Karena di situ ada tersedia berbagai makanan dengan harga yang relatif murah, tapi rasanya bintang 5. Enak dia. Su bisa jualan, Kak. Oke, sekali lagi bagi papa mama yang terlupakan, ini kayaknya mama kayaknya, mama yang terlupakan hasil dari stand La Tulip, mohon untuk bisa menghubungi kami. Dan inilah dia dewan juri. Dewan juri dan penyanyi bintang ini. Iya, akan mempersembahkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada Mama Feby, Mama Dewi, Kakak Iman, Kakak Desi, dan Kakak Jordan. Shalom semuanya. Cek one satu. Okay. Tetap harus ditodong untuk nyanyi, tapi untuk kemuliaan Tuhan, saya ingin mengajak semuanya kita sama-sama di sini nyanyi, pasti tahu dengan lagu ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangannya dong. Yuk. Yeah.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hebat, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Keselamatan kekal. Once more, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kenapa Mama Aki turun? Oh ya. Sadai. Satu nomor lagu lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, semoga berkenan. Sang penebus, sang penebus,
kasih Kak PCS. Kerei. Nana nama siapa? Kakak Isto, Bapak Son, Kak Erik, makasih. Baik, kita sudah dihibur dengan penampilan terakhir dari dewan juri. Oh iya, dewan juri featuring Bapak Pendeta dan Mama Pendeta. Ya, luar biasa. Panggung ini semuanya panas ini. Ya, kemudian bersiap-siap setelah ini sambil menunggu ada paduan suara rayon 1 kah? Ada informasi? Pada, oh, rayon 5 oh, rayon juga. 5. Rayon 5, rayon 1 juga ada. Baik, nanti juga Pak Mama siap-siap untuk malam puji-pujian ya. Jadi jangan dulu beranjak. Dan kami mempersilahkan dewan juri untuk... Ya, bisa berembuk di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, Kakak Iman dan teman-teman, Mama Dewi dan teman-teman, kami silahkan untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan. 15 menit. Ya, Mam Dewi ya, bisa. Ya. Sambil menunggu dewan juri untuk berembuk yang mau mengisi puji-pujian dari rayon 5. Oke. Eh, Oma terlalu sabotase lah. Semangat. Sabar Oma, beta baca ini di sini dulu. Tidak, di sini ada pengisi acara, ada trio kaum bapak rayon 5. Sudah siap? Kemudian ada paduan suara rayon 1. Oh, kalau oma-oma dari rayon 5 sudah siap ini. Jadi, bagaimana Kakak Ina? Kita lanjut saja ya. Oke, trio paduan, atau paduan suara ini Kakak Ina. Rayon 5, disilakan. Paduan suara rayon 5. Oh, semuanya. Semua hitam-hitam. Dengan tampak hitam. Mari, papa, mama, mari. Di depan. Kemudian ada vokal grup kaum bapak. Setelah paduan suara rayon 5, vokal grup kaum bapak diikuti oleh vokal grup Muger. Dan dilanjutkan oleh paduan suara Taruna, kemudian dilanjutkan oleh trio kaum bapak rayon 5 dan paduan suara rayon 1. Ya, demikian di-list oleh teman-teman panitia sesuai registrasi papa mama. Thank you.
Kayaknya harus minum ya, kakak. Informasi bagi kita, setelah perlombaan ini selesai dan diumumkan juara, kita lanjut ada games ranking 1. Ranking 1 ini terbuka bagi semua, papa mama, kakak adik, saudara yang mau ikut ranking 1, tempatnya di sini juga. Jadi nanti kita cek. Kita melantai di bawah dan kemudian akan dikoordinir oleh UPP Pemuda. Demikian. Jadi kita tidak akan beranjak sampai selesai. Masih ada games untuk kita semua. Terima kasih. Sesuai dengan paduan suara list, paduan suara dan penampil dalam malam puji-pujian sembari menunggu hasil. Itu dalam catatan kami adalah yang pertama paduan suara Rayon 5 diikuti vokal grup Kaum Bapa, dilanjutkan dengan vokal grup Muger, lanjut lagi paduan suara Taruna, kemudian trio Kaum Bapa Rayon 5 dan paduan suara Rayon 1. Jikalau papa mama masih menyiapkan diri, mohon informasi ke kami supaya kami lanjutkan ke yang berikut dulu, setelah itu baru papa dan mama lanjut untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan atau ada ekspresi lain yang disiapkan. Ya. Rayon 5 siap kok, mama-mama. Kalau sekiranya belum, kami siap untuk paduan suara selanjutnya. Vokal grup Kaum Bapa siap? Ada vokal grup Kaum Bapa? Belum. Vokal grup Muger?
Mugar ada. Baik, siap. Dengan demikian kita masih menunggu. Kita lanjut dulu dengan paduan suara Taruna. Yeay. Oke, mari Kak, silakan. Karena waktu berjalan, kita sedikit lagi akan melangkah di jam 12 untuk kita mempersiapkan diri untuk Pawai Paskah. Mari Kak, kalau paduan suara Taruna yang paling ujung sudah siap, mari. Oh, ini paduan suara. Oke, Taruna, mari Kak, cepat. Mau tampil dari sini atau dari sana atau dari pagar? Bilang. Atau dari rumah masing-masing? Tombak yang tajam.
cek. Ya, terima kasih untuk adik-adik Karang Taruna. Selanjutnya, paduan suara Rayon 5 sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, dipersilakan untuk naik di atas panggung. Cik. Ya, Bapak Ibu Jemaat, kita saksikan penampilan paduan suara Rayon 5. Setelah ini bersiap-siap trio. Jadi Rayon 5 tampil satu kali. Trionya setelah paduan suara jangan turun lagi. Yang trio, anggota trio juga menuju lansia, jadi kita menjaga segala hal. Jadi setelah paduan suara langsung dilanjutkan dengan trio kaum bapak Rayon 5.
kita. Kuasa iblis dicampakkan, gelap gerita jadi bahagia. Bila engkau pikul salib, duka kan berganti suka. Dalam Yesus ada kemenangan. Duka kan berganti suka. Dalam Yesus ada kemenangan. Mohon bantuan untuk mengiring. Ada yang masih mau mengisi puji-pujian, ada adik-adik kita dari rayon 3. Duet dari rayon 3. Kasih tepuk tangan buat adik-adik kita dari rayon 3. Ya, sambil adik-adik mempersiapkan lagu, sekedar informasi buat jemaat, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa tepat jam 10 malam, jalanan di depan gereja ini akan ditutup untuk persiapan pawai. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami mohon Bapak Mama jemaat yang memarkirkan kendaraannya di depan gedung serbaguna, agar kendaraannya dapat diparkir di jalan raya. Karena tempat itu akan digunakan oleh kakak-kakak guru par untuk mempersiapkan segala hal kepentingan pawai akbar pasca nanti subuh. Sekali lagi kami mohon Bapak Mama jemaat yang memarkirkan kendaraannya di depan gedung serbaguna, mohon untuk dipindahkan ke Kakak Eki, bagaimana? Terus dia yang terakhir tuh dep. Baik. Ya. Buat opa oma lansia, ini kita kasih kelonggaran. Buat opa oma lansia, kami izinkan pulang untuk istirahat sebentar. Sekali lagi, hanya buat opa oma, bapak mama yang mungkin karena alasan kesehatan harus tidur 1.30 atau 60 menit, kami izinkan boleh silakan pulang untuk istirahat sebentar. Tapi 11:30 sudah ada kembali di gereja ya, opa oma, bapak koordinator. 11:30 itu Bapak Bolang datang dengan pasukan dari Kamparo. Kita tunggu. Ya. Sekali lagi. Buat Bapak Mama jemaat yang memarkirkan kendaraannya di depan gedung serbaguna maupun di belakang pos satpam gereja, kami mohon dengan rendah hati bisa dipindahkan ke depan jalan, di pinggir jalan. Karena lokasi di situ akan digunakan oleh kakak-kakak guru par untuk menyiapkan segala sesuatu untuk pawai sebentar. Kita kasih tepuk tangan untuk duet dari rayon 3. Dan hatiku bersuara.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kasih tepuk tangan yang meriah buat adik-adik dari Rayon 3. Baik, Bapak Mama semua, khususnya Kakak Yans dan teman-teman security, mungkin kita sudah bisa memperhatikan jalan. Kalau bisa jalannya sudah ditutup sekarang, sudah jam 10, sehingga kita bisa bersiap-siap untuk mengatur barisan bersama PAR. Sambil panitia hari raya gerejawi, badan hari raya gerejawi bisa mengambil makan malam di tenda BHRG, pemusik, kemudian pemuda, semua pemuda yang belum makan, makannya disiapkan di tenda paling depan, silakan bisa mengambilnya sendiri, makan, dan kemudian setelah pengumuman dewan juri, kita akan merapikan tempat ibadah di lokasi ini supaya persiapan. Dengan darah